gulipat, meja kursi kakinya empat. Sempat enggak sempat, coba jadi saksi angka empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kalian semua hari ini disehatkan dan selalu diberkahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki kegiatan dan di setiap tahun itu ada 12 bulan dan ternyata guys, bulan ini Februari adalah bulan yang sangat istimewa dan memiliki kelebihan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Namun sebelum akan paparkan tentang kisah Februari di tahun 2021 ini, jangan lupa agar akan semangat membawa kisah-kisah dan fenomena inspirasi kehidupan untuk kalian semua. Selamat menyimak. Guys, kalian semua tahu bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Dan itu adalah menjadi nama-nama dari setiap bulan. The best mohon bahwa ada satu bulan yang sangat luar biasa di tahun 2021 ini. Ya, akan menerangkan bahwa bulan Februari saat ini di tahun 2021 memiliki histori yang sangat luar biasa. Kalau kalian bisa perhatikan kalender, kalian bisa lihat di sana ada angka yang menakjubkan. Kalian bisa lihat bahwa di hari Minggu di bulan Februari 2021 ada 4 hari. Ya, di hari Senin ada 4 hari. Di hari Selasa juga ada 4 hari. Di hari Rabu ada 4 hari Rabu. Di Kamis ada 4 hari Kamis. Jumat ada 4. Sabtu ada 4. Dan semuanya memiliki masing-masing 4. Sehingga 4 kali 7 jumlah menjadi 28. Ini satu hal yang menarik dan langka, jarang terjadi. Dan di 2021 bulan Februari genap menjadi mengandung angka 4. Senin 4 hari, Selasa 4 hari, Rabu 4 hari, Kamis 4 hari, Jumat 4 hari, Sabtu 4 hari, Minggu 4 hari. Kalau kalian tidak percaya dan kurang yakin, silahkan cek kalender tahun 2021. Ini sangat cukup fenomenal. Dan ini bahkan menurut keilmuan ahli perhitungan bisa terjadi dalam jangka kurun waktu 832 tahun sekali. 8 tambah 3, 11 tambah 2, 13. 1 tambah 3, 4. Jadi mengandung unsur kata 4, sehingga Minggu 4, Senin 4, Selasa 4, Rabu 4, Kamis 4, Jumat 4, Sabtu 4. Semuanya masing-masing terdapat 4 hari. Ini luar biasa dan jarang terjadi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita. Semua di balik itu ada hikmahnya. Semoga kisah tentang Februari di 2021 ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Dan empat itu adalah empat penjuru, ya. Ada selatan, ada utara, ada barat, ada timur. Semoga kita tetap semangat berekspresi, tetap semangat berupaya, tetap semangat bekerja, tetap semangat berusaha agar dari empat penjuru itu menjadi celah titik sumber rezeki kita. Demikian tentang fenomena Februari di 2021. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.